nih saatnya kita akan langsung lihat ini aviary terbesar milik pribadi, terbesar se-Indonesia. Ini jadi dibikin di area kurang lebih berapa puluh hektar? 80 hektar, dan ini dibuat aviarinya seluas 2000 meter, guys. Itu aja cuma 600 meter, berarti ini hampir 4 kali lipatnya. 3 kali lipat lebih ya. 3,5 kali lipat. Kalau dibilang susah, susah banget, Pak. Ini keberkahan sendiri loh. Ini airnya tuh, kalau di gue itu kan sistemnya air muter. Kalau sini airnya air udah mengalir ya. Iya. Jadi ini. Kalau di aku kan muter ya, Pak. Ya. Ini sebelumnya ini aliran sungai ini lurus. Ini juga baru kita korek. Dia cuman ya kayak tanah-tanah begini, ada tabrak batu-batu dikit. Jadi kita korekin tanahnya, kita buang. Jadi batu kan otomatis nongol-nongol sendiri ini. Baru kita singkirin-singkirin, ditata. Oh, tadi yang diceritain itu tuh. Ya, ya, di dalamnya ada ini sama bronjong. Ini bronjongnya. Oh, bronjong itu apa? Oh, ini. Ini ya penahan. Batu ikat. Batu ikat ya. Ini rumah pohon. Ini. Ya, ini dia. Oh, rumah pohonnya ini ceritakan ya. Ini guys. Tapi tinggi. Rumah pohon nanti itu di bawah sini ini ada bawah, di bawah sini buat kalau pas hujan. Wah, ini sih udah bonus ini banget, guys. Bonus cuaca, bonus air. Di sini mah nggak perlu pakai misting, menurut gue. Saya kan nggak pakai misting karena di sini sudah udaranya juga pas. Aja paket sudah tumbuh dengan suburnya. Iya, 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 iya. Seru-seru, guys. Ini yang baru dibikin. Oh, sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Wow. Ini kita bikin sodetan, jadi di saat air banjir, dia bisa melimpah. Oh, berarti belok ke kanan. Sen kanan dia. Kalau mau. Emang dia nggak akan lurus? Ini lurus. Jadi ini flip. Ini buat sistem kita biar burung nggak masuk. Jadi ini seakan-akan ada bak tuh, tapi tengahnya ada gini. Oke. Jadi air masuk ke sini, burung nggak masuk. Tinggal nanti kita kasih net ya. Iya. Kita kawatin. Ya, buat ular tuh. Iya. Ya. Buat ular. Guys, lihat dari sini. Ini dia aviary apa namanya? Lembah aviary. Karena di Montana. Lembah aviary Arista Montana.
tangganya alami banget nih. Oh bagus nih. Ini bagus nih. Tangganya dibikin dari akar-akar, digabung sama pasir Malang dan batu lava rock. Catwalk naiknya dari sini. Apa apa? Catwalknya. Oh. Catwalknya naik dari sini muter. Oh nantinya dari ya, sini. Dari sini. Jadi oh ya udah. Aku dari tadi mikir gimana Pak Andi nanti naik tangga gitu. Oh dari sini. Dari sini. Dari sini naik ke sana. Ke sini ini muter ke sana. Muter ke sana nanti turun di situ di Bukit Kancil. Nanti kita bikin kalau kayak gua. Tangga sementara itu. Bukit Kancil itu mana? Itu yang nanti. Oh enak juga tapi jalannya. Enak. Ini yang naiknya Bukit Kancil itu yang ini. Nah ini nah kan gini nih. Nah Bukit Kancilnya itu ini nih. Ini kincir. Nah Bukit Kancilnya ini kita di sini. Kita di sini naik ke sini. Kali-kali tes lah. Masya Allah. Ayo tuh. Masya Allah. Guys, indah banget. Kalau udah Mas Bagong mah, keamanan penting banget. Kekuatan, iya pasti. Ini hasil percobaan di tempat gue juga nih kayaknya nih. Iya. Semua. Oke. Wow, Masya Allah, ya Allah. Kerennya, aduh alhamdulillah masih bisa menikmati ini nih. Top view. Gila banget. Ini buat apa itu? Nanti buat kebutuhan kincir kan di sini. Oh kincir di sini. Iya kincir. Nih guys sambil diceritakan itu, kincirnya di situ. Area situ tuh, yang ada betonnya itu. Itu perosotan apa perosotan? Nah, itu nanti jalur air buat kincir. Gak ngerti lagi gua. Nah, kita di sini nih. Pusat lagunnya tuh itu ya? Iya. 2 meter tapi. Iya. Wah, 5 meter kurang dalam, tambahin lagi. Dari ibu bebek mandarin ada di situ. Hati-hati makan burung. Iya, cuma ke karakter juga sih. Saya pernah masukin bebek mandarin terus dia makan burung. Padahal saya suka banget tapi enggak tahu ya, coba aja. Karena sekali lagi guys, ya gini. Karena pas gue bikin aviari banyak banget yang ngasih masukan, ngasih ilmu sebetulnya. Itu enggak boleh ini enggak boleh itu, tapi sekali lagi ya. Ya namanya makhluk hidup dan alam tidak ada teori pasti. Jadi semuanya juga harus dicoba. Jadi misal burung A dan burung B di aviari sana tidak bisa ada berantem, di aviari saya bisa aman. Begitupun di aviari saya nggak bisa, di sini jadi bisa mungkin. Salah satunya dari faktor luasnya atau yang lainnya. Betul. Jadi harus dicoba aja. Jadi Pak Andi, kalau mau ngasih masukan, kalau nanti pas melepaskan burung, dipantau beberapa hari dia bisa ikut makan atau tidak, kemudian dia ada tempat tidur atau enggak, dia kalah enggak dengan yang lain, kalau enggak bisa langsung tangkap lagi aja. Betul. Atau dia diserang sama yang lain, jadi kita harus memilih, mau pilih yang mana. Nah itu, mau A atau B. Ya seperti itu.
guys, kita akan susuri catwalk ini. Nah, ini tadi ngobrol sama Mas Bagong, ini tuh semuanya alami. Haji, ini semua ini karena semuanya alami, berbeda dengan aviary Dakin, semuanya kan buatan tapi dibikin seperti alami. Alami. Jadi lebih stabil. Ya. Kalau di sini karena alami, jumlah debit air yang masuk itu bisa kecil ketika musim kemarau panjang. Bisa melimpah ketika hujan. Hujan. Dan juga kebeningannya juga ya berubah-ubah. Ya, betul. Iya betul, itu. Ya. Itu. Tapi itu justru seninya menurut saya. Ya. Kita ngobrol yuk sama tim Mas Bagong nih. Ada beberapa pasti ini antek-antek Dakin Aviary. Antek-antek lagi. Heh, bukannya kerja mah pada ngasor ya ini ya. Nah. Aduh nih, antek-anteknya tuh ini nih, ini pernah. Ini nih, Pak Rahim. Kamu ya. Pak Eko itu di tempat saya lagi bikin pendopo. Ya. Kamu malah asik-asik holiday di sini. Kenapa, Pak Rahim? Adem di sini, Pak. Awas tuh ya, kok ke tempat dia lagi ya. Nih, lihat nih. Ini tim sana banget nih. Aduh, namanya gue tiba-tiba lupa. Iya, itu ada Udin sama Adi. Udin. Ini Adi, Pak. Adi. Udin. Udah nih si Adi nih. Ini lihat nih. Adi, ingat gak tuh Adi? Ya Adi, tuh Udin, tuh. Nih, Rohim. Tugas nih, Pak. Kandong, iya. Tapi seru ya? Seru, Pak. Oke, seru banget. Ini sampai sana? Sampai. Itu ya? Muter sana. Itu yang ada pipa, tiang nyandar tuh. Ada pipa nyandar ya, tuh, Pak. Iya, itu. Iya. Wih, ini belum jadi, guys. Takut, guys.